Assalamualaikum dan selamat pagi. Pada pagi ini kita akan membincangkan tentang topik veteranawan wanita di Malaysia, sumbangan dan pengorbanan. Jadi saya daripada Fakulti Perubatan Veterinar Dr. Syahrom Salisi, dan pada pagi ini kita rasa bertuah kerana dapat menjemput ketiga-tiga veteranawan Malaysia yang saya kira pada masa ini sangat cemerlang dengan tugas masing-masing, ya. Di sebelah kiri saya ialah Profesor Madya Dr. Haya Hairuddin daripada Fakulti Perubatan Veterinar UPM, dan di sebelah Dr. Haya ialah Dr. Helen Mitin, ya, Presiden Persatuan Perubatan Veterinar Malaysia daripada Jabatan Perkhidmatan Veterinar Malaysia, ya, Doktor. Dan di sebelah kiri panel kita yang terakhir adalah Dr. Goh daripada pihak swasta, ya, yang terlibat dalam bidang perubatan haiwan kesayangan. Okey, Doktor. Terima kasih, Doktor. Okey. Jadi saya mulakan soalan dengan Dr. Helen, kalau boleh, ya. Dr. Helen merupakan graduate daripada UPM pada tahun 1999. Ya, betul. Ya, betul, ya, Doktor? Betul. Okey, dan Dr. Helen adalah sekarang ini sedang menyandang jawatan sebagai Presiden Persatuan Veterinar Malaysia ataupun kita panggil MAVMA. Ya, buat julung kalinya, ya, Presiden disandang oleh seorang wanita. Jadi tahniah. Sebenarnya dia adalah yang kedua. Kedua, ya? Ya, sebelum saya, seorang lagi wanita yang saya buat dalam Persatuan Perubatan Veterinar Malaysia ini adalah Profesor Arwah Profesor Madya, ya. Dr. Cik Fatimah. Dr. Fatimah, ya. Alright. Dia adalah presiden pertama dalam. Yang pertama. Ya, so peranan wanita memang penting dalam persatuan sebelum ini. Baik, okey. Jadi mungkin Dr. Helen mungkin boleh ceritakan sedikit sebanyak tentang tugas yang berkaitan dengan doktor tentang persatuan MAVMA yang saya kira menaungi para doktor-doktor Malaysia di seluruh Malaysia. Ya. Mungkin sedikit latar belakang tentang persatuan tersebut. Okey, untuk pengetahuan semua, Persatuan Perubatan Veterinar Malaysia ataupun MAVMA telah ditubuhkan luluskan oleh pendaftaran persatuan pada tahun 1989. Sebelum itu, persatuan ini memang telah wujud. Sebelum ini ada dua persatuan veterinar induk yang telah bergabung pada tahun 1989. So dia menjadi satu persatuan yang besarlah di bawah naungan. Sebelum itu dia diberi nama Persatuan Veterinar Malaysia ataupun VAM, Veterinary Association of Malaysia. So kita telah bertukar nama pada tahun 2021, dan kita hendak menekankan bahawa Persatuan Veterinar Malaysia ini adalah satu kumpulan profesional yang terlibat dalam perubatan sebenarnya. So kita emphasize tu di dalam nama persatuan kita. Setakat ini MAVMA ada kalian lebih kurang dalam 600 orang, daripada kita ada kalian kita daripada kalian seumur hidup, kalian biasa, associate dan sebagainya, korporat dan sebagainya. So kita mostly untuk doktor veterinar berdaftar di Malaysia lah. Dan kita objektif dan persatuan ini adalah untuk memastikan yang profesional sebagai seseorang doktor veterinar itu haruslah terpelihara dan sejajar dengan misi dan visi negara juga. Baiklah, terima kasih Dr. Helen. Jadi saya ingin balik kepada panel kita yang kedua, iaitu Profesor Madya Dr. Nurul Hayah. Ya. Yang saya kira pada masa ini cukup terkenal, ya, sebagai salah seorang daripada ikon yang selalu muncul di media masa yang terlibat dengan sukan berkuda. Ya. Mungkin saya kenal Dr. Hayah, ya, di fakulti. Beliau seorang yang sangat hardworking, sangat suka pada haiwan kuda dan haiwan-haiwan besar, ya, kerana terlibat dengan pengajaran melibatkan haiwan-haiwan besar.
Mungkin Dr. Hayat boleh ceritakan sedikit tentang bagaimana doktor boleh terlibat dengan sukan berkuda ataupun perubatan yang mengkhusus dalam bidang equine. Okey, terima kasih Dr. Syarum. Soalan ni soalan cepat emas lah. Memang ramai yang bertanya saya macam mana saya evolve menjadi doktor perubatan veterina bidang kuda. Okey, semuanya bermula di Fakulti Perubatan Veterina Universiti Putra Malaysia. Semuanya bermula di sini, di UPM. So, jadi asbab bila saya masuk Universiti Putra Malaysia pada tahun 2000, tempat yang memupuk minat saya kepada bidang kuda ini adalah di pusat equine UPM. Di situ saya mula belajar mengenai kuda. Dan bila kita minat, kita nak belajar dan kita spend banyak masa nak belajar benda yang kita minat. Jadi saya mula dengan belajar mengenai pengurusan kuda di fasiliti tersebut, mana saya bantu staff untuk bersihkan kandang, mandikan kuda, bagi kuda makan. Saya terlibat daripada peringkat kaum umbi lagi, masa saya student lagi. Kemudian bila saya dapat peluang untuk belajar naik kuda, pada masa tu di UPM, masa tu UPM mendapat khidmat seorang pegawai polis sebagai jurulatih. Namanya Sir Razak, arwah Sir Razak. Tak arwah dah. Pada masa tu, rezeki saya lah, saya dapat belajar daripada dia. So, bila saya masa tu nak belajar naik kuda di UPM, murah sebab dia ada student rate. Lepas tu, tapi kita turut sama menjagalah kuda tu. So, saya mula daripada asas. Jadi lepas saya dah belajar naik kuda asas, kita dulu-dulu atlet. Jadi bila kita perform masa mula-mula belajar, dan masa tu pusat equine menawarkan untuk saya mewakili universiti untuk pertandingan kuda endurance. Di situlah saya mula. So bila saya bermula tu, saya dah tidak berpatah balik dah. Saya terus je jalan. Dan salah satu asbabnya saya meneruskan kerjaya saya dalam bidang kuda, kerana saya ada background, ada exposure dengan kuda. Dan I think this is fairly true for many of us veterinarians. Sebab kalau kita spend banyak masa dengan bidang yang kita pelopori, contohnya macam Dr. Goh, semua animal kan. So mesti doktor spend banyak masa dengan semua animal. Macam saya, banyak masa saya dengan kuda. So macam itulah saya develop. Okay. Kita akan bertanyakan kepada Dr. Hayah sebentar lagi tentang soalan-soalan yang berkaitan dengan kuda ya. Saya ingin ke panel kita yang ketiga, iaitu Dr. Goh, yang sekarang sedang bertugas dalam private swasta ya. Dalam haiwan kesayangan, perubatan haiwan kesayangan. Mungkin Dr. Goh boleh ceritakan kepada kita juga ya, macam mana boleh timbul minat sebagai seorang doktor haiwan yang terlibat dengan haiwan kesayangan seperti kucing dan anjing. Terima kasih Dr. Syarum. keluarga saya dari kecil kita memang ada bela anjing. So okay. And then we keep cats also as our pet. So sampai satu peringkat yang mana kita kucing dan anjing kita mula sakit, then that's in kampung-kampung kan. Kita dulu dari perumahan awam, rumah kawasan. So kita tak dapat akses untuk rawatan kesihatan. So apa kita buat, the way we handle the sick animal is not really proper lah. It's still in me and my brother's cat, kita still discuss those day what we did when the cat is really sick. Dia orang selalu banyak beranak, dia semakin tua kan. So anak dia jadi semakin tak sihat, newborn death and all that. So the animals didn't get the treatment. Then in our heart, actually me and my brother, we both are small animal practitioners. So that gives us a determination lah. We can do something to help the animals. So after saya dapat form 5 graduate, saya sangat lucky saya dapat masuk diploma kesihatan haiwan. So I join diploma, I was in the zoo negara untuk practical.
I was with Dr. Razin, one of the baby dia kita jaga, tiba-tiba mati. So saya nangis sangat kuat dia. Dr. Razin said, why don't you consider to be a vet? There's a this role as a vet where you can help the animals lah. So that make me feel from disappointment and helpless that hey, we can use our knowledge. Knowledge is powerful. We can do something and like save something. Of course, taklah macam Tuhan, but at least in our hand with our knowledge, kita boleh tolong sebanyak yang kita boleh dalam community kita. That's where my interest to be a small animal practitioner grow from there. Okay. Kita sudah sedikit sebanyak tahu tentang ataupun mendengar latar belakang panelis kita pada pagi ini. Saya ingin kepada soalan yang seterusnya, yang saya terbuka kepada ketiga-tiga panel untuk memulakan untuk menjawablah. Ya, soalan saya berbunyi, bagaimanakah pendapat pihak doktor, bagaimana veterinawan wanita, ya, anda bertiga menyumbang kepada bidang masing-masing. Contohnya Dr. Hayah mungkin tadi dia sebut di bahagian equine, kuda. Dr. Helen mungkin di bahagian perkhidmatan veterina kepada masyarakat. Dan Dr. Goh mungkin di bahagian swasta yang terlibat dengan perubatan dan penjagaan haiwan kesihatan, haiwan kesayangan. Jadi mungkin doktor boleh terangkan ataupun mungkin doktor boleh memberi pendapat bagaimana ya sumbangan veterinawan kepada bidang masing-masing. Saya mulakanlah ya. Saya just nak kongsikan pengalaman saya. Saya telah semenjak graduate tahun 1999 daripada UPM. Saya telah berkhidmat sebagai doktor veterina swasta juga selama lebih kurang 10 tahun sebelum saya pergi ke perkhidmatan awam. Di mana dalam perkhidmatan awam ini saya lebih fokus dengan penyelidikan. Saya masuk sebagai pegawai penyelidik dan bukannya sebagai pegawai veterina. Pada saya telah berkhidmat lebih kurang 10 tahun sebagai doktor veterina dan saya ingin memperluaskan lagi minat saya dan lebih fokus untuk membantu dalam bidang penyelidikan lah. Dalam bidang penyelidikan di Jabatan Perkhidmatan Veterina, seperti yang kita tahu, Jabatan Perkhidmatan Veterina kita punya core value adalah untuk industri penternakan di negara. So kebanyakan yang penyelidikan yang dilakukan adalah untuk menambah baik perkhidmatan dan juga meningkatkan industri penternakan di Malaysia lah. So setakat ini penyelidikan saya yang saya cuba langkungkan komuniti penternak berskala kecil di negara kita. Fokus kita adalah ke situ. Bagaimana kita hendak memperbaiki dan meningkatkan industri ruminan contohnya. Ataupun mengekang mengawal penyakit berjangkit di penternakan ayam supaya industri itu lebih maju ataupun membawa teknologi yang lebih yang terkini untuk meningkatkan penternakan dan juga hasilan penternakan di negara kita. So itulah yang saya rasa saya nak contribute kepada masyarakat dengan yang ini dan saya harap nanti both panel juga memang juga melakukan perkara yang sama di dalam industri yang berbeza. Tapi setakat ini untuk dalam jabatan perkhidmatan veterina yang kita nak ketengahkan adalah khidmat kepada masyarakat. Okey, mungkin doktor boleh ceritakan sedikit sebanyak tentang kalau kita tengok cabaran utama seorang veterinarian ialah untuk pergi ke ladang. Tadi Dr. Helen ada mention tentang keinginan untuk melihat industri ternakan ruminan semua maju yang haiwan ladang. Tapi kita nak tahu sedikit juga tentang macam mana Dr. Helen menilai kemampuan wanita yang masuk dalam kerjaya sebagai seorang veterinarian ini. Kerana tugas veterinarian ini sangat lasak dan kadang-kadang boleh memberikan risiko terhadap veterinarian yang terlibat. Mungkin Dr. Helen boleh bagi sedikit
tambahan di situ. Ya, seperti yang kita tahulah untuk penternakan ladang, haiwan ladang, contoh yang rumina ni, penglibatan wanita itu memang masih kurang, mostly yang seperti mereka adalah yang skala kecil. Maybe they just backyard farming yang kita letak bawah kelapa sawit 2-3 ekor, kita bagi makan, kita jaga. Dan mungkin raya korban kita jual seko ataupun masa it's not a full time job lah untuk wanita pada sekarang ini. Dia adalah supplementary income untuk keluarga. So mungkin kita boleh tengok dari sudut itu untuk especially untuk menolong wanita di kawasan pendalaman rural area itu kan. So maybe kita boleh tengok dan kita boleh bantu dan guide mereka mungkin dari segi mengawal kalau penyakit ataupun perkhidmatan pemakanan yang betul dari segi kalau boleh even untuk pembiakbakaran ternakan mereka mungkin secara berjadual atau like. Kita boleh bantu yang setakat itu. So hopefully memang in the future memang kita haraplah wanita yang yang ada maybe seperti kita tahu kekangan memang tanah and all that, kawasan meragut memang satu. So itu kalau skala kecil maybe kita boleh usahakan yang untuk skala kecil lah makanan yang macam mana okay. Untuk supplementary income. Yeah. Okay. Terima kasih Dr. Helen. Tapi dari segi industri contoh tadi saya ingin bertanya balik kepada Dr. Haya tentang peranan pandangan doktor tentang peranan veterinarian wanita yang boleh menyumbang kepada industri equine di Malaysia. Okay. Ini satu soalan yang saya rasa Dr. Haya mampu jawab rasa ini. Okay. Okay. Terima kasih Dr. Syarul. Okay. Soalan ni sangat general, okay. Sebagai doktor perubatan veterina equine, memang tak dinafikan tak ramai. Kat Malaysia kita boleh bilang dengan jari. Even dalam UPM sendiri kita hanya ada dua. Saya sendiri dengan Dr. Nur Aniza Azahan sebagai konsultan bidang equine. Di bawah kita ada veterinary officers 7 orang. Daripada 7 tu kita half-half lah ada bilangan dari segi lelaki dan wanita sama. Okay. Sebenarnya sebagai doktor veterina equine memang mencabar untuk wanita. Tapi disebabkan minat, dia cabaran tu kita harung juga. Okay. Antara cabaran kita lah dengan pihak industri adalah communication. Nak masuk bidang equine, mesti boleh komunikasi dengan baik sebab kita kena communicate dengan client. I think this is the same juga untuk semua animal sebab kita mesti boleh communicate dengan baik dengan client. Macam mana pula doktor veterina ni membantu industri equine dalam negara? Okay. Kat sini, kebanyakan aktiviti melibatkan kuda adalah lebih kepada sukan berkuda. Dia ada banyak jenis sukan lah. Sukan equestrian, sukan endurance, racing, lumba kuda, leisure ataupun kuda untuk pertunjukan. Ada juga yang kuda yang digunakan untuk terapi. So ada banyak kumpulan orang awam yang menggunakan kuda untuk different purpose lah. Jadi kat sini sebagai doktor vet kita kena faham ni. Kita kena faham industri tu terlebih dahulu so baru kita tahu macam mana kita nak fit in untuk bantu. Jadi kat sini memang peranan vet sangat penting sebab welfare of the horse memang governed by the vets. Jadi ini salah satu kita punya sumbangan lah kepada industri kuda dalam negara dengan kita punya involvement dekat peringkat community, masyarakat dan juga industri sebagai agensi ataupun event-event yang bertaraf kampung, bertaraf kebangsaan ataupun bertaraf antarabangsa. Okey, jadi macam mana dengan Dr. Goh pula? Adakah Dr. Goh bersetuju dengan dua panel yang telah memberi pendapat tentang peranan veterinarian sumbangan kepada industri di Malaysia?
Oh, of course saya sangat setuju. Sebab wanita ni dia lain sikit dengan lelaki kan. Bukan lain sikit. Memang totally different lah kan. So perempuan ni dia more multitasking. Kita very loving. Kita ni ada sangat penyayang. So this is the feature that can really do a lot of things because of the love. So contohnya dalam small animal, what we can do with our dalam tempat kita klinik yang ke situ, when you communicate dengan owner, the pet owner, you boleh bagi dia contoh how to love, how to take care. So when from there the basic punya masyarakat tahu tentang macam mana nak sayang, macam mana nak bagi kasih sayang. Dari situlah kita punya next generation, negara kita punya orang akan ada banyak kasih sayang. Dan negara tu akan berubah because of love. So I believe woman punya role very small but we are very powerful. So we instill the instinct and to love, to be brave to love. You jumpa anjing ke kucing liar tak apa, bawa je. Jangan rasa sangat takut mahal ke apa. If really have that problem, banyak vet yang sangat penyayang. We can try to figure a way out lah how to help with the welfare. Yeah. Okay. Kita dah masuk kepada soalan yang ketiga. Saya rasa soalan ni pun tak berkaitan dengan wanita juga. Jadi mungkin saya nak tanya kepada tiga-tiga panel ni di bidang masing-masing ya. Siapakah antara ikon veteran wanita yang rasanya terkenal dalam bidang masing-masing? Contohnya macam Dr. Hayah di bahagian peringkat equine, Dr. Helen bahagian perkhidmatan dan juga Dr. Go di apa dalam bidang haiwan kesayangan. Cik Andi, mungkin boleh ceritakan ataupun mungkin ada di minda masing-masing share tentang lah. Share lah siapa yang menjadi idola ataupun ikon yang mungkin pihak doktor rasakan yang telah berjaya ya sebagai seorang veterinarian wanita di Malaysia. Mungkin saya mulakan dengan Dr. Helen sekali lagi. Pada saya, ikon saya maybe pengarah, ketua pengarah kita sekarang ni. Okay. Ketua pengarah pertama wanita untuk Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia, Yang Berusaha Dr. Akma Ngahamid. Kita amat rasa bangga lah sebagai seorang wanita yang kita di ketua pengarah wanita yang pertama di Malaysia. Dan kita boleh lihat macam mana beliau multitasking seperti ya doktor. You have to know everything what happen in the country kan. Daripada kalau dari pergi perkhidmatan, daripada lapangan ke lab ke makmal ke perkhidmatan khidmat nasihat, jururunding sebagainya. Dan you kena ada semua pengetahuan itu untuk memberi perkhidmatan yang baiklah kepada negara. Amat bangga lah bagi pihak jabatan dan kita ada ketua pengarah yang baru. Okay. Dr. Go macam mana? Ada tak? Saya ada beberapa idol. Okay. When I started, I get to know a few. Contohnya Dr. Jawahir. Dr. Jawahir dari Pahang, Kuantan. She's a very passionate on cats. So she and her husband manage a clinic. Then dia punya anak pun semua jadi doktor veterina. Okay. So I sangat admire how she manage the family and manage the kucing so well and boleh jaga staff sangat bagus. So how she have the capability to be so persistent and so successful lah. Then because I'm from Perak, so I pun jumpa Dr. Ranjit Kaur. She is a very early practitioner. She travel everywhere, anywhere with neutering, she'll go and outreach neutering. Even in her practice, any puppies or kitten for adoption, she will do it for free and then she let it for adoption. So these are very giving you a lot of motivation. You can do a lot of mission even though you are just a woman. So this is very powerful. Kalau contohnya kat Melaka, Dr. Kavita, she work in a clinic. She have the father-in-law that work together with her. She is also an Indian mother. So she have to go home and she say every day she will menyapkan anaknya makan. So memang menyap dengan tangan. So you can see the tremendous love inside all these women. So that's where I learned that love is the one that keep us moving. So these are the idols that I have.
Walaupun kita hanya famous dalam klinik kita sendiri, tak famous kat anywhere, but I think that's the big impact lah that we can do for but that generation. But ada also issue, Doctor. You are the Vice President for Malaysian Zoo Animal Veterinary Association. You know, so you know you are very strong woman as well. Betul. Actually, Dr. Sharom, Dr. Goh is the Timbalan President, betul, for MSAVA. Okay. So tahniah. These two ladies memang pengganjawatan dalam persatuan MAFMA dan juga MAFMA kan. Saya ni baru je join sebagai exco untuk MAFMA menyokong Dr. Helen lah. So kebanyakan kerja persatuan yang kita buat ni adalah kerana passion kita sebagai doktor veterina. Ni kerja amal. Ya, kerja amal. Kita tak dapat any profit from it. Kita memikirkan bahawa this is for the benefit of the profession. Dengan industri. Okay, dalam soalan yang sama, bagaimana pula Dr. Haya punya pendapat tentang dalam ramai-ramai veterinarian wanita di Malaysia yang telah banyak memberi sumbangan dalam bidang equine contohnya? Dekat Malaysia, vet kita tak ramai yang buat bidang equine. Dan dalam ramai-ramai itu memang tak dinafikan lebih ramai wanita. Lelaki ada. Banyak. Tapi kebaikannya tidak memilih untuk pergi ke bidang equine. Ini tidak boleh dinafikan sebab the moment vet student kita graduate, memang semua animal practice akan menjadi perhatian. Katalah kita ada 120 orang yang graduate tahun tersebut, mungkin satu atau dua orang saja yang akan pergi ke equine. Yang lain semua akan pergi semua animal practice ataupun pergi perkhidmatan. Ataupun dalam 120 orang ke berapa orang wanita tu? Yang nak pergi equine? Ataupun keseluruhan yang grad dalam satu kelas tu sekarang. Berapa puluh persen agaknya? Yang pergi equine? 1% Tapi yang bergraduate sebagai doktor veterina untuk kelas tersebut biasanya 100% lah. Dia akan graduate, katalah dia ada obstacle dan tidak memenuhi kelayakan tu pada comprehensive exam yang pertama. So dia kena stay for another one semester ke ataupun two semesters ke, bergantunglah kepada performance dia. At the end of the day, as if let's say they show that they can fulfill all the requirement for the comprehensive exam, insyaAllah akan graduate sebagai doktor perubatan veterina. Balik pada soalan Dr. Sharom tadi. Siapa idola saya? Saya akan cakap saya tak ada spesifik idola. Saya bekerja dalam pasukan dan saya memang adore tim saya kerana kami mula daripada kosong. Contohnya bidang saya bidang perubatan dan pembedahan haiwan besar, dan kita bangunkan pembedahan kuda. Kenapa kita sama-sama bersatu hati nak bangunkan bidang pembedahan kuda? Sebab kita niat kita nak bantu kuda tu. Sebab dulu-dulu kita tak ada option for surgery. Dulu tak ada. Sehinggalah fakulti perubatan veterina yang baru dibina dan ada fasiliti untuk pembedahan haiwan besar. Yang kita boleh, sekarang kita boleh bedah kuda, lembu, kambing, harimau, apa lagi binatang besar. Semua boleh. Zirafah pun kita pernah surgery, tapi tidak dalam operating theater. Kalau macam zirafah ke gajah tu, kita kena give feed lah. So idola saya adalah semangat pasukan kami. Alhamdulillah, over the years yang kita dah buat pasukan ni daripada tak ada apa, baru nak belajar anesthetic machine. Dulu macam tu tau, orang tak percaya tau kita buat surgery. Orang kata buat apa membazir, kenapa nak buat surgery, dah lah bayar mahal, sudahnya animal mati. Tapi sebenarnya apa, kenapa kita buat? Kita buat sebab kita nak bantu. Kita nak bantu haiwan tu ease the suffering. So kita tahu kalau kuda, kalau dia sakit perut, dia mati seksa. Jadi yang ini kita nak bantu. Kita tak nak, sebagai satu pasukan, kita semua ada peranan masing-masing yang penting. Tak ada yang tak penting. Jadi kat sini saya kata, sebab kita ni kat Malaysia, bidang kuda, doktor veterinar bidang kuda ni masih kecil. Tapi kita bergerak seiring sekali. Jadi bila macam tu, we can do more. Yes. Bila kita satu pasukan kan. So idola saya pasukan saya lah.
Okey, kita ada masa sedikit lagi. Jadi untuk soalan saya yang terakhir, ya, saya ingin bertanyalah kepada ketiga-tiga ahli panel ni. Soalan dia ni agak berbunyi agak berat sikit lah untuk ditanya, ya. Tapi saya harap dapat dijawab lah oleh ketiga-tiga panel kita ni. Mampukah veterinawan wanita, ya, mendokong tanggungjawab berat? Okey. Dan apakah cabarannya? Dan juga apakah realitinya? Jadi saya rasa soalan ni kalau saya nak tanya, mungkin memerlukan pengalaman untuk pihak doktor untuk menjawabnya, dan juga mungkin kita nak dengarlah secara yang ketiga-tiga pakar yang dijemput pada hari ini bukan calang-calang orang, ya, yang sudah melalui banyak cabaran yang dilalui untuk sampai ke tahap di mana ketiga-tiga panel ini berada lah. Jadi soalan saya di sini ni mungkin sekadar untuk bertanyalah, ya. Bila kita nampak veterinawan yang baru keluar ataupun mereka yang baru mencemburi bidang ini, doktor rasa mampukah mereka untuk menjadi seorang veterinawan wanita yang menyumbang kepada masyarakat? Take yourself as an example. Maybe you can take yourself as an example. How do you reach your mileage? Macam mana you sampai ke tahap sekarang di mana doktor berada di tempat ini? Doktor nak semula. Mungkinan begitu, ya. Okay. Pada saya, apabila saya mula praktis dekat 20 tahun yang lepas, saya sebagai seorang doktor veterinar swasta, very important work-life balance lah, macam semua orang tahu. Pada masa itu, mungkin sekarang ni, nak tahu macam mana generasi muda tengok, pada masa itu tempat kerja saya ada keperluan untuk attend emergency cases even tengah malam. Even kena tidur dekat hospital kalau perlu. Memang disediakan fasiliti sebegitu. Adakah Dr. Veterina secara am ataupun wanita ini boleh duduk di hospital, tunggu kalau ada emergency cases orang datang. Tengah-tengah malam ada anjing kena langgar, anjing kena racun, kena patuk ular. Semua tu datang emergency. Ataupun ada yang lepas birthday party, anjing tu makan satu coklat kek yang besar dan dia kena coklat poisoning. So macam mana, apa yang nak buat? Memang itu cabaran kita sebagai seorang doktor veterinawan. Even kalau wanita, you have to stay in the hospital to be on call, orang cakap, eh? Pada masa itu. Pada masa itu, tapi tenaga masih muda, kita masih muda, kita perlukan pengalaman, kita tak ada memilih. So we want the experience. Kalau you tak pergi attend emergency call, apa yang you dapat? Takkan you nak kerja all routine, all right? Apa cabaran yang you ada? Itu cabaran kita yang kita kena face lah. You masih, you sanggup nak hadapi semua tu. Maybe after certain time when you have all the experience, then maybe you can be more specialized in what you want to do. Lepas tu barulah saya decide dan saya nak pergi ke research. Research memang cabaran dia lain. You work more to maybe community yang berlainan dengan subjek matter yang masa you practice. So bila you dalam jabatan perkhidmatan awam dengan dari swasta tu, you nampak perbezaan yang ketara jugalah. Maybe dekat perkhidmatan awam, you more to self development and apa, your confidence level lagi tinggi. So dalam memang dekat semua ni pun you confidence pun tinggi, so you facing public semua tu. And how you bring yourself. So all this experience are very important for you to face the future. Jangan you nampak satu, memang you are good, maybe if you are very good at it, why not go ahead, do it. Must have balance between your career, your family, your interest, your hobby, things like that. So you should know where to get the balance. Dr. Haya, setuju dengan pendapat tu? Eh, setuju. Mesti apa hal pun pengalamanlah pengajar kita yang paling utama, sebab pengalaman ni yang akan jadi bekal kita tau nak buat tindakan kita seterusnya. Dr. Goh, ada nak tambah?
yeah, I think the journey kan, journey after graduate is from 23-24. So sampai kita potong jadi 10-10-10 lah, one decade, one decade. 24-34 is the most golden hour. Kita ada physical. Ni umur lah, 23 tahun. 24-34, kita paling baru fresh grad, kita a lot of ambitions, kita a lot of physical strength, kita belum kahwin lagi, so single. So we can do a lot of things, tak payah ask for any opinion. So we are what we are, we can do anything. Tapi katakan when you get married, you have a family or children, then you have to rearrange your priority. Mungkin sudah tak ada anak, we have to do some adjustment. So like Dr. Sharam say, the burden is never easy. On the perempuan memang bebanan dia selalu ada. So the burden on the family, the child care, the children education, memang pada perempuan, nak jaga rumah pun perempuan. So on top of that, I believe we have a very good confidence. Perempuan boleh mengharungi semua itu. Boleh ya? So, yes, boleh. Memang boleh. Yeah. Sangat confident. Betul. We just have to adjust accordingly. It automatically you adjust lah. Mungkin saya pun nak mencelah sikit. Mungkin adakah Dr. Goh masih balik rumah order food ataupun you masak? Saya masak, doktor. Masak, eh? That's why the burden Dr. juga. Dr. Helen, macam mana? Saya mesti masak. Masak, eh? Dr. Hayat? I masak, you masak anak juga. Empat. Okay. Sebab saya tanya, sebab sekarang ni, zaman sekarang ni semua zaman di ujung jari, kan? Biasa orang tekan-tekan-tekan kan, tak makan apa, tanya, kan? Jadi, tapi mungkin... Tapi ada masanya memang kita memang terpaksa, juga, saya faham. Jadi, tapi tadi yang doktor cerita tentang pengalaman, cabaran tu memang itulah yang telah diharungi sehingga doktor sampai ke tahap yang... sekarang yang berada di tempat sini. Dan saya pun faham sebab saya pun dalam bidang yang sama. Cuma pada hari ini saya rasa kita pun sudah Dr. Sharon boleh tak nak add point by Dr. Goh tadi? Okay. Memang bila kita as a working mother with a career kan, child care is a big thing in women's life, especially when we are a vet, sebab kita tak ada masa untuk diri sendiri. Kebanyakan masa kita adalah kepada profession kita sebagai doktor vet. Itu dah compassion tau, kita dah bagi. Kemudian untuk anak-anak pula. Jadi memang saya tak nafikan, kebanyakan veterinarian wanita dia memang tough. Sebab apa? Dia boleh bawa anak, dia boleh mana yang bawa anak pergi tempat kerja. Okay, yeah, sometimes nursing in the clinic also. Breastfeeding baby between gaps, between patient. Kalau kadang-kadang bila kena pergi outstation, prepare susu. Sebab kita selalu memang encourage penyusuan badan road, kan? Pump on the road, dalam kereta pump, simpan. So these are sacrifices tau to be at the top of our career. And kita mesti, dan I think the way that vets ni carry themselves, especially yang perempuan ni, disebab I think the biggest skill sebab boleh multitask kan, dan prioritize. Okay. Baiklah, saya rasa kita sudah sampai ke hujungnya dan saya ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang berbahagia Dr. Helen Mitin daripada MAFMA dan juga Jabatan Perkhidmatan Veterinary Malaysia, yang berusaha Profesor Madia Dr. Nur Haya Khairuddin dan juga yang berusaha Dr. Goh. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa hari ini bersama-sama kita untuk mengupas isu tentang veterinary Malaysia di sumbangan dan juga cabaran dia. Dan di sini kalau kita tengok ya, buku yang saya bawa di sini ni mungkin boleh dilihat di kaca ya. Ini adalah satu buku yang telah ditulis oleh Fakulti Perubatan Veterinary UPM Dr. Hayah sendiri sebagai penyumbang ya, yang yang begitu detail yang begitu sangat. Boleh saya kupaskan buku ni, Doktor? Boleh. Okay. Dr. Hayah mungkin boleh sedikit sebanyak terangkan tentang buku ni. Buku ni adalah Coffee Table Book Fakulti Perubatan bukan Fakulti Perubatan Veterinar sahaja. Dia ada three founding faculties. Fakulti Pertanian, Fakulti Perhutanan dan juga Fakulti Perubatan Veterinar. So dalam buku ni kita featurekan Fakulti Perubatan Veterinar Universiti Putra Malaysia sebagai
Fakulti Perubatan Veterina yang pertama di Malaysia. Yes. So, all of us. Semua kita. Semua kita ni daripada Fakulti Perubatan Veterina Universiti Putra Malaysia. Yes. So, we are the proud alumni of UPM sebab kita dah the first vet school in Malaysia. And because of this legacy, kita akan meneruskan to be the best lah, insyaAllah. So, topik ni satu, evolving to be the best. Ini one of the subtopik dalam buku ni yang kita menceritakan bagaimana kita berusaha over the 48 years of establishment of the faculty. Seterusnya, peranan faculty kepada industri. Yang ini sangat penting. Sebab dengan our strong core in pengajaran dan pembelajaran, kita akan menghasilkan graduan veterina yang berkualiti. Seterusnya akan membantu industri dan kemudiannya menyumbang kembali. Macam Dr. Helen, macam Dr. Goh, Dr. Sharon juga. So, kita semua daripada alma mater kita sama. Kita Fakulti Perubatan Veterina Universiti Putra Malaysia. Alright. Okay, saya rasa cukup untuk buat masa ini. Kita mungkin kalau ada permintaan kita akan buat lagi untuk sesi kedua ya. Tapi untuk pagi ini saya sangat gembira dan dapat berkongsi tentang peranan Veterinawan Malaysia yang mungkin jarang didengar ataupun kurang diketengahkan ya, sebab tanggungjawab dan juga peranan dan tugas Veterinawan ini sangat memerlukan very demanding ya, utamanya dari segi pengorbanan masa dan juga komitmen terhadap keluarga. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada panel yang sudi datang pada pagi ini dan juga kepada pihak BSPK UPM yang sanggup menerima ataupun memberikan slot kepada pihak kami untuk mengetengahkan profesion veterina di Malaysia. Terima kasih.